Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama lagi dengan pemberitaan Media Suara Semesta dalam edisi hari ini, hari Senin, tanggal 27 Desember 2021. Dalam edisi kali ini, Media Suara Semesta menginformasikan tentang demi mengurangi pencemaran udara, pemerintah memutuskan tak lagi memperbolehkan penggunaan premium dan Pertalite. Pemerintah segera memerintahkan PT Pertamina Persero untuk menghentikan produksi BBM jenis premium. Bahan bakar beroktan rendah ini dianggap tak ramah lingkungan dan akan digantikan oleh Pertalite. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Suryaningsih, menuturkan penggantian ini dipicu oleh masalah lingkungan premium yang memiliki nilai oktan rendah. Penghapusan premium akan dilanjutkan dengan penghapusan Pertalite. Peralihan dari premium ke Pertalite akan menurunkan emisi karbon dioksida sebesar 14%, katanya. Peralihan dari Pertalite ke Pertamax memperbesar penurunan emisi karbon dioksida sebesar 27%, lanjutnya. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dimaklumi. Selanjutnya kami dari Media Suara Semesta mengucapkan terima kasih.